tadi kan Lala lewat tuh ya di kandang kucing, pintunya kebuka. Pas Lala masuk, Lala cek kucingnya nggak ada satu, si Madeline. Kok bisa? Nggak ada, lo udah cari-cari. Oh, cari sama temu. Suruh bapak, tinggal bapak. Hah? Bapak? Ya, mau cari-cari. Cariin sampai ketemu. Jadi, abis itu Lala katanya kucingnya hilang. Nah, kita sempat panik lah, gitu kemana lagi, itu kan kucing kesayangan aku. Cari kucing, Lala. Mau cari kucing yang gigi hilang satu. Duh, mana nih? Ada lagi. Kucing. Aku lagi santai-santai, terus tiba-tiba si gigi ngomong sama aku, kucingnya hilang, aku disuruh nyariin kucingnya. Ah, bikin pusing aja. Aku nyari-nyari kucing. Aduh, kucingnya di mana? Aku harus cari. Ada yang kucing enggak? Kucingnya gigi hilang. Apa kalian? Coba cari yang bener. Oh, bajunya seragaman gini. Oh, ini seragam. Siapa yang suruh pakai seragam gigi? Oh, jadi harus pakai seragam? Iya. Oh, kucing cari, kucing hilang satu, cari. Kucing hilang satu, cari. Ya, mana ini? Apa ini? Jaket begini. Orang aneh. Ini apa ini jaket? Hei, cari kucing. Ya, lu malam asik-asikan lu. Cari kucing, gigi semua hilang. Kucing. Kucing, cari kucing. Atur kali enggak? Hah? Basecamp kali. Mari ke basecamp. Oh. Di mana? Kucing, gimana? Lu liat kucing gak? Kucing? Kucing! Cak, kucing yang gigi gak? Hah? Liat kucing yang gigi gak? Enggak. Masker gue mana? Cepetan. Gue cari keluar aja dah. Cari keluar, lihat kucing gigi enggak? Masker. Bentar, kucing nih. Repot, kucing. Aku tuh nyari sampai ke satpam, sampai keluar, sampai kemana-mana. Wah, kacau banget. Pak, lihat kucing saya gila enggak? Enggak ada kucing. Enggak ada. Yang kucing yang itu, yang agak bule-bule gitu, kucing enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Enggak lihat, Pak. Wah, Pak Ojek, lihat enggak? Enggak lihat, Pak. Lihat juga. Aduh, iya. Mana kucing saya ini? Aku sampai ke rumah sebelah, udah cari-cari. Mana kucingnya? Di ruang kreatif kali ya? Udah, ke rumah sebelah, cari kucingnya. Iya. Ayo. Ternyata si Dimas peluk-peluk kucing. Aduh, aku kesel banget ya sama dia. Si Dimas itu pegang-pegang kucing di atas. Ayo, cepetan. Weh, jadi aku kemarin tuh lagi video callan lagi. Video callan sama cewek lagi berusaha buat deketin cewek lah gitu di atas. Ah, sekalian rumah ini udah mau jadi. Wow. Iya, ini buat kreatif. Tapi di mana ini si Dimas ya? Dimas! Atas dia. Kita ke atas. Ini tangga nggak diganti, gini aja tangganya. Nggak diganti. Tahu. Dimas! Eh! Iya. Lu bener-bener lu ya? Bos, bos. Kenapa, ini bos? Kucing dicari-cari sama gigi. Bener ya, bener. Ini aduh ada tamu ya. Ada tamu. Gue yang punya rumah, lu yang tamu. Ini kucing apa nih, bos? Ini kucingnya gigi hilang. Kok hilang? Ini ada. Ya, lu harus taro. Orang gimana sih lu? Nah, terus tiba-tiba AA datang dari bawah ngomel-ngomel. Karena dikiranya kucingnya tuh hilang. Ya kan aku ini apa, minjem bentar. Lagi ngasih makan tadi. Iya, lagi aku jemur ini, lihat. Kalau kucingnya lompat, matahari lagi kabur. Ini kucing, lu tau gak harganya berapa? 20-30 juta. Enggak bakal kabur. Mahal banget ya. Ini makanya, itu udah marah-marah. Kenapa gak nyari di pinggir jalan? Tuh. Lagi kepanasan dia. Lagi video call sama cewek yang lagi berusaha buat deketin cewek lah gitu di atas, di balkon gitu kan, sambil bawa kucing. Soalnya si cewek ini tuh suka kucing, jadi aku godainnya tuh sama kucing juga gitu. Jadi biar kita sama-sama
sebagai penyuka kucing gitu, padahal yang biasa aja kita. Lagian lu bawa-bawa kucing segala. Ini tadi lagi nelpon biasa cewek, aku lagi ngelobi. Bentar dulu, nitip bentar. Udah cepetan itu, bawa itu kembali lagi ke si Gigi. Nitip dulu, mau dibalikin. Minjem dulu bentar lagi. Iya, lihat bulunya. Bulunya rontok. Aduh, udah bulu-bulunya pada rontok. Gigi tahu marah lo. Berdarah. Lu bener lu. Gua bilangin lu. Jangan lu. Gua bilangin. Bos. Ini kan udah nembus tuh. Udah nembus nih ke rumah. Lah iya kok bisa? Ini gua bos, udah nembus. Bilangin, bos. Nah terus abis itu marah-marah katanya kata mau dibilangin ke Mbak Gigi. Terus aku ngelarang-larang kan gak boleh. Soalnya takut Mbak Gigi marah gitu. Tapi ya gak mau tahu. Enggak, ini udah nembus. Lagi sayang. Ngelobi cewek. Sayang. Bos jangan bos. Ini nih. Ya kan dikunci ya. Dikunci. Yeah. Saya dikunci kan. Ya, harus dibuka lagi. Bos jangan bilangin bos. Lu gimana kan minjem doang, kita mau ngelobi cewek. Maksudnya, ya udah kalau kucing gigi aja jangan main. Malah dibawa-bawa buat ke cewek lagi apalagi tuh sini masuk ada-ada aja. Gua kasih tahu ke Gigi ya. Jangan. Lu ngelobi cewek pakai kucingnya Gigi supaya oh gua tahu pasti yang lu cewek yang lu taksir suka sama kucing kan. Enggak. Ini kucing saya. Dikakar lu ya. Iya, yang enggak juga mau ngelobi pakai mobil kan rusak. Enggak, lu sekarang ini kucing saya. Sama kita penggemar kucing, ya kan? Ya, emang gitu sih tadi dikit dia pakai trik gua lu. Dulu gua juga begini. Emang pura-pura kelinci. Mungkin dia kelinci Iwan sah. Digikutin dia. Sama kan. Berarti gitu ya bagusnya buat cewek. Sama aja lu bohong. Ternyata Ai juga kayak aku, guys. Dia minjem kelincinya Om Irwan buat godain cewek, jadi ya kurang lebih sama gitu konsepnya. Jadi ya ngapain dibilangin gitu ke Mbak Gigi, kita sama-sama cowok tau lah, ngerti harusnya gitu. Lu udah bikin satu rumah heboh, gua lagi tidur sampai disuruh bangun, sampai cepet-cepet langsung gua cari kucing gara-gara lu. Gak apa-apa, bangun pagi sehat. Gua bilangin Gigi, lu liat bulunya udah kayak acut, Gigi pasti marah. Bos, ya. Akhirnya aku bawa Dimas ke Gigi. Akhirnya Dimas dimarah-marah kan sama Gigi. Dimas, ini bener-bener ya. Iya, dan dia tanpa minta izin sama kita. Dia bener-bener cewek, pura-pura gitu. Kayak waktu pulang udah sering kamu pesen. Dimas, aku bawa pake kelinci kan. Sama gue, tapi kelincinya beli. Gue titip, waktu itu kayak Iwan. Oh, tapi dia nanti hijau. Kaki. Untung lihat bagi dia, lihat saya, ini kan nggak usah. Terus, kamu tahu jawab. Beri jangan pusing lagi, ini lagi ada asisten gini pusing. Untung lah, kita lagi ada. Terus kepikiran tentang asisten, mereka kan udah jadi asistennya orang-orang artis-artis yang bukan irats lagi kan. Udah, aku akhirnya bilang sama si, bilang sama Gigi, gimana kalau Dimas yang kita jadikan asisten? Lu bisa gak gitu jadi asisten? Asisten apa? Asisten apa yang mana? Dan lagi kita semua. Lu udah merasa jadi asisten sama jadi asisten? Kayaknya ini bisa gitu ya, asisten pas artis. Enggak, lu kan karena punya sibuk, itu ada sunyikan. Itu selalu saya ke rumah sih. Itu ya kan, abis lah harus kerja. Biar dapat duit banyak, kaya. Masih sama udah bisa kayak gini gitu ya. Nanti kalau misalnya jadi asisten saya coba. Awas kerja kau. Aman. Yuk. Kalau nggak bisa usah. Jadi kita tes. Ada tes ini. Ya tesnya lah mau jadi asistennya Rans. Tesnya kamu tes ya. Lu ikhlas gak? Ya, tapi gak tapi gaji nambah kan? Iya pasti gue nambah. Saya kan, jadi lu tetap dapat gaji, tetap jadi influencer. Asik. Siap. Berarti tesnya hari apa? Kapan sih? Sekarang. Langsung. Saya nggak apa-apa ya. Lu besar. Tapi beli makanan. Siap. Oke juga, tapi akhirnya dites. Akhirnya dites dulu sih Dimas. Cocok gak Dimas jadi asisten nyeran? Diem.
Mbak. Gimana kalau jadi asisten? Bisa nggak lu tapi? Nggak, gua panggil Sansan dulu. Sansan! Sansan dulu nih. San? Iya, Mbak. Coba tas makeup Raffi. Lu harus dicek dulu gimana cara kalau tancap Raffi. Coba ajarin, San. Tancap? Gua tahu, Mbak. Biasa ditancapin sama Kak Bohai. Nah, yang ngetes aku tuh Mbak Gigi kebetulan. Mbak Gigi sama Kak Sansan.